Nama Joko Kendil viral di TikTok dan beberapa sosial media lainnya baru-baru ini. Aksinya menjadi musafir dan berjalan kaki tanpa alas kaki ini mencuri perhatian banyak orang. Namun baru-baru ini seorang bapak-bapak tua mengaku sebagai ayah kandung dari Joko Kendil, seorang musafir yang belakangan ini viral di media sosial. Menurut keterangan dari sang bapak tua itu, anaknya yang bernama Kusnan atau Joko Kendil dulu sempat hilang bertahun-tahun dan uang sudah habis untuk mencarinya. Bapak tua tersebut juga menceritakan bahwa dulu anaknya Kusnan alias Joko Kendil memang orang pintar yang ampuh, namun dia sempat alami gangguan jiwa. Video yang diunggah akun TikTok Gutarno76 lantas menuai berbagai macam komentar dari warganet. Ngomong bah, ini Kusnan ke anakku deh aku. Mana Kusnan senane? Jadi anakku tak boleh berapa tahun juga kan gak betul entah di jual yutonan ini gak betul ngelakoni mau ini saya di mitua ampuh ini zaman mau ini isum ngomer ini pokoknya wis uang ngomong bah ini kok senang ke anakku deh aku mana kok senang jadi anakku tak boleh berapa tahun juga kan gak betul entah di jual yutonan ini gak betul ngelakoni mau ini saya di mitua ampuh ini zaman mau ini isum ngomer ini pokoknya wis uang ini.